Baik, pemirsa, kali ini saya akan melakukan yakni pijat seluncur kering dengan anak ganang untuk melatih ketangkasan anak ganang. Di sini bersama saya Agus Wahyu Widodo dan maka dengan peralatan yang adanya ini kita akan melakukan yaitu pijat seluncur dengan memakai kebanyakan dengan memakai gantinya kerok apa itu ya istilahnya sama dengan bekam kering ya untuk menangani gejala apa dil keju lino dan lain sebagainya. Nah, ini tadi sudah ayah siapkan hand body. Pakai aku sedikit. Ups, sudah. Nah, sekarang. Nah, ini di. Ups, oke. Ini sudah di. Apa ini namanya? Kasih hand sanitizer. Untuk penetralisir. Cara memanjakan diri tidak haruslah mahal. Dengan keluarga pun bisa, teman-teman. Ini anak sudah mulai untuk cough. Nah, ini. Ini mulai kita cough kering. Nikmat banget. Sudah saya kasih cairan infus. Ya, ini dia. Nah. Enak banget. Cairan infusnya sepertinya ada masalah. Iya. Kayaknya harus di cough kering lagi. Ini dia. Kering. Ini dia. Ya, ini dia. Oh, nikmatnya sepanjang hari. Melatih anak sejak dini adalah bagaimana peran kita sebagai orang tua, teman-teman ya. Nah, pada kali ini kita itu betul-betul melatih anak untuk terampil. Nah, ini di saat kita melakukan pemanjaan diri dengan anak, bagaimana kita melatih anak agar anak itu tahu bagaimana menghadapi kehidupan. Nah, ini ya teman-teman. Ini tidak terasa juga si Fadil ini sudah mahir sebetulnya. Ini kayaknya sudah diratakan kembali sama Fadil dan disemprot kembali untuk apa ini pembersihan teman-teman ya. Apa? Nah, ini sudah dibersihkan kembali. Kayaknya nikmat banget pijat luncurnya. Nih. Oke, kayaknya ini mau ditambahi kembali teman-teman. Tapi jangan kebanyakan ya. Enggak. Enggak sih, nih. Nih, kita memanjakan diri. Jadi itu nanti juga kita kasih ya nih kufang. Kita setelah itu minum kufang ya. Ya. Op 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 op. Diratakan oleh Fadil. Nah, ini. Nikmat banget. Nah, cara memanjakan diri dengan pijat luncur kering. Nah, ini. Ini sama dengan ganti kerok, teman-teman. Ini kalau ini sudah ganti ini kerok. Ya, ini kalau sudah besar ahli ini anak ya nanti ya. Penak-penak, wis to penak. Loro, telu, papat, limo, enem, pitu, wolu. Wah, ini sangat bermanja-manja, teman-teman. Karena besok Fadil itu ulangan, maka hari ini tahu ayahnya lagi kurang begitu fit. Ini langsung, ya ya. Kita memanjakan diri ayah memanjakan diri ya nono ya
Iya. Nikmatnya. Enak juga nanti. Kempes. Apa lagi kan? Sabung-sabung ya. Nah, kalau keroan koin itu kan ngeroik sampai abeng kan itu kan nama ya kan ya. Ini mah langsung aja ya. Iya. Langsung abeng. Enak, murah ini ya. Oke. Oke. Ini usah pengaruh ini. Merah semua. Bagus. Merah kasih ini nanti. Artinya pori-porinya itu terbuka. Terus nanti bisa nyembuh ya dia ya. Bisa nyembuh sendiri kalau buat bisa nyembuh sendiri dan ini ganti kerokan teman-teman. Handbody-nya ini sudah ada minyaknya juga teman-teman. Baik minyak zaitun, minyak kayu putih sama minyak adas ya dia. Kita campur. Setelah itu kita apa itu namanya ya kita kombinasikan dan nikmat banget kayaknya betul-betul nikmat sekali. Nah teman-teman kayaknya hangat banget badannya ini apa itu yang diambil nah ini. Ini kan enggak cepet ya. Iya. Nah, kalau ini sih namanya kan ketok sisik. Iya. Kan wis katik iki kan wis abung dolek cekene kan jujur hilang. Iya. Abung-abung. Iya, betul. Nah, ini. Itu enggak kita ya. Iya. Langsung mengelupas. Mengelupas. Itu hilang minyak dan handbody-nya. Ini betul-betul hangat, teman-teman. Hangat betul. Oke, teman-teman. Jangan lupa, nanti kalau sudah selesai itu nanti teman-teman bisa mengkonsumsi sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Bisa minum jamu, air hangat, bisa minum fufang, bisa minum apa ya teh hangat, antangin dan lain sebagainya. Nah, tapi teh hangat jangan teh gula ya atau teh hijau aja. Teh hijau bisa. Nah, jadi kebiasaan. Teh gula itu bagus. Apa-apanya bisa menghilang. Ya, di seperti itu teman-teman. Kalau teh hijau kan langsung bisa kering kan. Ini hangat banget teman-teman badanku. Ini anak lanang yang betul-betul super. Nah, oke, terima kasih teman-teman sudah selesai video ini. Dan jangan lupa bantu kita untuk menekan tombol subscribe. Tekan like, bunyikan lonceng, tinggalkan pesan di kolom komentar untuk menambah kesempatan video kita. Dan jangan lupa share untuk berbagi pengalaman. Terima kasih saya Gus Wahyu Widodo dan pamit undur diri dulu dari hadapan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Iwa Buncit.